Kita boleh lihat sejak kita mula mendapat kuasa di peringkat negeri dalam tahun 2008, cabaran untuk kita bina dan jalin ikatan yang lebih kuat dengan anggota parti ini, dia dah berubah. Kerana generasi pertama itu benar-benar diikat dengan ikatan kekeluargaan dan silaturahim. Bila mula menang 2008, dia dah ada dimensi yang lain, iaitu dimensi jawatan. Dan sekarang 2022 sehingga sekarang bila kita sudah berkuasa di peringkat persekutuan, sudah tentu ia lebih rumit kerana bukan sahaja kuasa ataupun jawatan yang kecil di peringkat negeri, kita juga ada dimensi kuasa, jawatan dan habuan di peringkat persekutuan. Sebab itu umur 25 tahun ini adalah umur yang baik untuk kita nilai dan semak semula macam mana kita nak cari bentuk ikatan dan jalinan yang boleh mengikat parti ini untuk 20 ke 50 tahun akan datang. Sebab kita dah lihat parti-parti yang terutamanya yang apabila dia dapat kuasa dan dia tak cari jalan baru untuk membina kekuatan dengan cabaran dan kompleksiti yang baru, maka sebab itulah lama-lama mereka menjadi makin lemah dan hilang. Bukan saja kepada parti politik, kalau tengok kepada jenama-jenama terkenal di dunia, ramai yang tak pernah dengar dah sekarang mungkin jenama Kodak adalah jenama yang paling nombor satu dominan di dunia untuk 100 tahun ambil gambar. Tak ada Kodak, tak ada gambar dulu. Apabila skrin digital mula keluar, chip mula keluar, Kodak sebenarnya dah tengok lama dah sebenarnya ancaman kepada filem. Tapi mereka leka. Bila keluar, dia kata, alah, terlalu kecil. Bila ada produk baru, dia kata, takkan tahan. Dan oleh sebab itu, mereka terlepas pandang bahawa masyarakat di luar berubah lagi cepat daripada mereka di dalam, terutamanya bila kekuatan itu sangat tinggi berbanding dengan pesaing-pesaing. Jadi bila masyarakat berubah dahulu, dalam tempoh 20 tahun, Kodak daripada syarikat yang paling besar terus bankrupt sehari-hari. Hilang terus. Dan dia tak boleh bangun terus. Buatlah macam mana, dengan duit berpuluh bilion dolar pun sampai sekarang dia tak boleh bangun dan hilang terus. Perkara yang sama kita akan lalui sebagai sebuah gerakan rakyat. Kita akan melalui perubahan-perubahan ini, dan kali ini pada usia 25 tahun cabaran itu sangat besar. Kerana kita mengambil tampuk kepimpinan negara dengan segala campur tangan dan reformasi yang perlu dibuat sekaligus. Oleh kerana dia dah dilambatkan untuk satu generasi selama 20 tahun lebih, banyak reformasi-reformasi terutamanya yang bersabit dengan reformasi ekonomi negara dilengah-lengahkan sehingga satu generasi, maka kita tak ada masa dah nak tunggu. Sebab itu dalam tempoh 15 bulan yang lepas, sebahagian besar daripada tumpuan dan masa pimpinan parti ialah di kerajaan. Dia bukannya sebab kita lupa kepada parti, tetapi kerana keutamaan untuk memastikan reformasi-reformasi ini perlu diputuskan dan dilaksanakan secepat mungkin, maka keutamaan itu tak boleh lari. Dia mesti pergi kepada kerajaan terlebih dahulu. Sebab itu saya faham bila kita turun ke bawah, kalau ada rasa lesu, ada aduan, ada rasa dipinggirkan, itu adalah sebahagian daripada cabaran yang kita perlu lalui secara bersama. Tapi pilihan raya akan bermula tahun depan. Siri pilihan raya ke arah pilihan raya umum 16 akan bermula seawal tahun depan 2025. Kemudian 2026, dan bergantung kepada keputusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pilihan raya umum paling lama pun ialah sekitar 2 tahun setengah sahaja daripada tarikh yang kita ada sekarang.
Jadi kita tak ada masa yang panjang. Kerana persediaan pilihan raya keadilan ke arah pilihan raya umum ke-16 akan bermula secara rasmi pada hari ini bersempena dengan konvensyen 25 tahun parti kita, saudara-saudari. Dia memang pimpinan je yang tepuk, yang kat belakang tak tepuk dah lah sebab kena balik buat kerja. Cuma seperti yang saya sebut tentang kodek, seperti saya sebut tentang organisasi-organisasi yang lain, kekuatan itu mestilah selari dengan perubahan zaman. Satu lagi kekuatan yang kita ada sejak 1998 ialah kemahiran kita di media alternatif. Kekuatan kita membangunkan laman-laman reformasi sebelum itu. Kekuatan kita menggunakan social media. Keadilan adalah antara parti yang paling awal, kalau ingat saya, yang pertama menggunakan Facebook sebagai pentas ceramah seawal tahun 2010. Baik, semua senyap kerana saudara-saudari, saya berharap sampai ke sekarang ni kita dah sampai untuk kita fikir balik itu kekuatan-kekuatan yang kita bina daripada awal yang sekarang ini telah digunakan oleh lawan kita untuk melawan kita. Kekuatan kita di media alternatif, di media elektronik contohnya, bukan lagi di peringkat dominan seperti yang kita pernah ada dahulu. Kekuatan kita dalam mengupas isu sekarang ini akan ada cabaran baru kerana sebahagian besar pimpinan kita adalah pimpinan kerajaan. Jadi apabila kita bercakap sebagai seorang pimpinan kerajaan, kita terikat dengan segala dasar, dengan segala kerahsiaan, dengan segala perkara-perkara dan aturan pentadbiran yang kita kena patuh. Kalau kita tidak berhati-hati, maka kita akan terus menjadi defensif. Kerana pimpinan utama kerajaan tidak boleh dilihat terlalu ofensif juga kerana untuk mengimbangi tugas kita sebagai kerajaan dan pimpinan parti. Sebab itu sekarang ini kita lihat kemahiran itu kini diciplak oleh terutamanya orang yang pernah berada dalam keadilan. Dia gunakan itu untuk tembak kita. Kemahiran berdemonstrasi, mungkin janganlah demonstrasi dengan kerajaan sendiri, tak gunalah sekarang. Jadi sebab itu, pada hari ini, parti akan melancarkan dua kerangka baru. Satu kerangka yang kita panggil POP25, iaitu kerangka pemerkasaan organisasi parti bersempena dengan ulang tahun 25 tahun parti. Dan satu lagi ialah kerangka kerja yang kita panggil Kemas 16, iaitu kerangka kerja keadilan menang siri pilihan raya umum 16. Dan kedua-dua kerangka kerja ini tujuannya ialah untuk kita mengukuhkan kembali kekuatan kita daripada akar umbi bawah sehingga ke atas untuk mencipta kekuatan baru kita supaya kita dapat berada di depan dalam persiapan kita menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. Sebab itu saudara-saudari akan dibekalkan nanti dan taklimat, dan selepas pelancaran pada hari ini, maka keseluruhan kepimpinan dan kekuatan parti akan mula digerakkan untuk turun ke negeri-negeri secara berkala, dan selepas itu untuk diperturunkan ke cabang-cabang menandakan persediaan untuk pilihan raya umum ke-16 bermula pada hari ini dengan sasaran yang lengkap, dengan matriks yang jelas, dan insya-Allah kita berharap persiapan yang bermula 2 tahun lebih awal ini akan memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum yang akan datang.